prepare mancing mania. Umpan sudah tersedia. Perjalanan menuju spot. Spot yang sangat terjal. Wow. Menuju lokasi yang sangat terjal. Ini kunci di handphone. Jadi banyak kok dia. Banyak kelapa-kelapa di sini. Ini spotnya. Telaga mati. Telaga mati namanya. Ikut ke sana boleh stay. Kanan sana. Eh, aman tuh motor. Ya. Hei, baik kong dapat yang ular petelur ini. Ya mama pak kita. Bye-bye. Banyak ikan spotnya. Teman saya akan hari mulai sore, tetapi belum ada hasil. Tetap bertahan. Sesadiki le, sumbat itu ini. Mos data isi di tengah tadi itu mos. Ikannya di sini nggak mau makan. Kayaknya lagi puasa. Ini mungkin belum buka jam. Nah, sudah berada di lokasi yang kedua. Ini sana di belakang mana? Baru. Spot di pinggir, di tengah jalan. Wih, sudah ditarik. Oh, dapat batu. Ini adalah lokasi kedua. Di mana lokasi yang pertama nihil. Pakai pelampung juga. Mantul di pelampung. Berat. Terlalu berat. Joyernya. Oh, mana? Yo, so hilang. Dia udah pinjam ke mana? Dia harga ke mana? Lokasi ini di Manado. Memang sudah jarang ada telaga atau danau karena sudah dijadikan perumahan. Tapi kalau di tempat-tempat lain di Kalimantan masih banyak, atau di Sumatera itu masih banyak. Jawa juga masih banyak tempat-tempat seperti ini. Tapi kalau di Manado sudah kurang karena sudah dibangun perumahan-perumahan. Kayak sana.
ada satu pun yang dapat, saudara-saudara. Masih menunggu. Ini bos pemancing dari Kongkuan. Kalau ini dari Tingkulu. Pulau. Udah rame. Belum dapat satu pun. Oke, kita lanjut, guys. Terlepas saudara-saudara ikannya. Kayaknya ini udah mulai makan nih. Udah mulai sore. Ikannya sudah mulai lapar. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Naik juga. Ikan babon. Ada hasil. Ada hasil. Mini gabus. Mini gabus, mini gabus. Mini, mini gabus. Santai. Santai, bro. Dari tadi kok dia itu. Motor itu jurus pada pada besar itu. Saking dekat. Motor ini terlalu terlalu kecil. Ya itu. Tarik, tarik. Sudah itu. Suka rame ini. Oke, guys, hari ini sudah selesai dan cuma dapat satu ekor. Di lain waktu lagi. See you next time.